Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tuban kembali menambah armada pengangkut sampah. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan mencapai 4,5 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu untuk pengadaan 3 unit truk pengangkut sampah. Jika dirata-rata, harga per unitnya mencapai 1,5 miliar rupiah, hampir setara dengan mobil Rubicon. Di pasaran, harga Rubicon varian Jeep Wrangler berkisar 1,6 miliar rupiah. Kepala Bidang Persampahan, Timbun Bahan Bahaya Beracun atau B3 DLHP Tuban, Arwin Mustafa membenarkan terkait pengadaan 3 unit armada pengangkut sampah dengan anggaran mencapai 4,5 miliar rupiah tersebut. Disampaikan Arwin, truk pengangkut sampah yang dibeli Pemkab Tuban ini sudah menggunakan teknologi modern. Jenisnya, truk pengangkut sampah kompaktor, karena itu harganya sangat mahal. Di antara keunggulan truk kompaktor ini, terang Arwin, dapat menghilangkan bau ketika sampah diangkut, mampu memadatkan sampah hingga kapasitas 10 ton, dan dipastikan tidak membuat sisa sampah menetes saat diangkat, sehingga tidak mengganggu warga. Artinya, secara teknologi memang sudah canggih. Sydney Ilmanafia, Andika Feriawan, melaporkan.